Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat. Selamat siang. Shalom. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Badan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Asal Peserta atau pejabat yang mewakili pejabat struktural pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim penjamin mutu, para widya iswara, pengajar dan instruktur, mentor, coach, panitia penyelenggara, peserta latsar singkatnya hadir yang kami muliakan. Upacara penutupan pelatihan dasar CPNS gelombang ke-6 untuk golongan 3 angkatan 186, 187, 188 dan golongan 2 angkatan 59. Lingkup pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Aceh Keo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kupang 31 Agustus 2022 dimulai. Mengawali upacara ini doa bersama bagi yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Mari berdoa. Allah nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan yang boleh kami alami dan nikmati hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan sehingga kegiatan latsar gelombang ke-6 tahun 2022 dapat berjalan dengan baik. Kami mohon lindungi dan berkatilah Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Kepala BKPSDMD Provinsi NTT, Kepala BPSDMD Provinsi NTT, para Bupati asal peserta, Kepala BKPSDMD asal peserta, tim penjamin mutu, para widyaswara, pengajar dan instruktur, para mentor, para coach, panitia penyelenggara, dan seluruh peserta latsar dalam hidup dan karya kami selanjutnya. Semoga apa yang kami cita-citakan dapat terwujud dan terlaksana sesuai dengan rencana dan kuasa. Segala doa dan permohonan ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Yang terhormat Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten asal peserta yaitu Flores Timur, Nage Keo, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah atau pejabat yang mewakili, hari ini belum ada yang tiba. Yang kami hormati semua teman-teman dari pejabat struktural dan fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur,
kami yang kami hormati tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara pelatihan, peserta latsar yang kami banggakan, singkatnya undangan hadirin yang kami muliakan, selamat siang dan shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS gelombang 6, golongan 3 angkatan 186, 187 dan 188 dan golongan 2 angkatan 59 asal Kabupaten Flores Timur, Magekeu, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah, maka izinkan kami menyampaikan laporan penutup sebagai berikut. 1. Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, B dan seterusnya, terbaca. I. Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Nomor terbaca tanggal 15 Februari 2022 tentang pelaksanaan pelatihan lingkup BPSDMD Provinsi NTT tahun 2022. 2. Kegiatan pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pelatihan dasar dilaksanakan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Semuanya telah dilaksanakan selama 511 JP yang terdiri dari 8 hari plus hari tempat penyelenggaraan, 320 JP di instansi pemerintah asal peserta dan 14 JP dilaksanakan selama 3 hari di tempat kerja atau di instansi asal peserta. 3. Waktu dan tempat penyelenggaraan berlangsung selama 51 hari terhitung tanggal 4 Juli sampai 31 Agustus 2022 di kampus BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta berjumlah 154 orang dengan rincian golongan 2 Flores Timur 10 orang, Magekeu 12 orang, Manggarai Timur 2 orang, Sumba Tengah 16 orang, jumlah 39 orang. Golongan 3 Flores Timur 29 orang, Magekeu 30 orang, Manggarai Timur 30 orang dan Sumba Barat Daya 26 orang, jumlah 15 orang. 5. Tenaga pelatihan adalah seluruh penceramah, pengajar, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara pelatihan yang profesional. 6. Evaluasi terhadap peserta. Pada kesempatan ini kami mohon izin melaporkan bahwa berdasarkan evaluasi akhir terhadap peserta pelatihan CPNS gelombang 6, golongan 2 dan golongan 3 yang berjumlah 154 orang berdasarkan kualifikasi kelulusan sebagai berikut. Ditunda kelulusannya 2 orang. Cukup memuaskan dengan skor
70,01 sampai 80 tidak ada. Memuaskan dengan skor 80,01 sampai 90 berjumlah 137 orang. Sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100 berjumlah 15 orang. Para peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan, sedangkan peserta yang ditunda kelulusannya diberi waktu untuk menyelesaikan laporan aktualisasi serta kelengkapan administrasi dalam waktu 14 hari kalender terhitung pada hari penutupan. 7 biaya yang digunakan dalam pelatihan dasar ini bersumber dari APBD Kabupaten Kota pengirim peserta melalui DPA BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2022. Penutup, panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga seluruh pelaksanaan pelatihan dasar perlombaan ini dapat terlaksana dengan baik. Atas nama seluruh panitia, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas seluruh kekurangan di dalam pelayanan dan mohon masukan untuk ada perbaikan secara berkelanjutan pada waktu yang akan datang. Demikian laporan penutup ini kami sampaikan dan kami mohon berkenan Ibu PLT Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan sambutan menutup sekaligus menutup dengan resmi kegiatan pelatihan dasar ini. Sekian dan terima kasih. Kupang, 31 Agustus 2022, tertanda panitia. Saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan PLT Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus dengan resmi menutup pelatihan dasar CPNS Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Kebajikan. Yang saya hormati pejabat struktural lingkup BPSDMD Provinsi NTT, tim penjamin mutu Widya Iswara, ketua panitia dan seluruh panitia yang saya kasihi, peserta pelatihan dasar gelombang 6 golongan 3 angkatan 186, 187, 188 dan golongan 2 angkatan 59 asal peserta Kabupaten Flores Timur, Nalikeo, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tahun 2022. Kita semua berada di sini itu karena penyertaan Tuhan. Untuk itu kita wajib dan patut bersyukur. Dalam gelombang 6 kali ini, sesuai apa yang dilaporkan oleh ketua panitia tadi, ada yang lulus sangat memuaskan, ada yang memuaskan, namun masih dua yang tertunda. Dua yang tertunda ini tidak boleh
lebih dari 14 hari harus menyelesaikannya karena satu dan lain hal, sehingga teman kita yang dua belum selesai, dan nanti panitia dan coach serta penguji akan melakukan tugas akhir ini. Karena tujuannya kita berharap semua yang mengikuti harus selesai walaupun tertunda. Untuk itu bagi kita yang adik-adik peserta laksar yang sudah mendapat pengumuman bahwa kita semua akan selesai dan menerima sertifikat ini, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kita merupakan ASN yang mempunyai andil untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kalau pemerintahan yang baik itu, kita tahu bersama bahwa kontribusi kita kepada pemerintahan yang baik diwujudkan dengan pelayanan kita. Kita kenal sekarang adalah pelayanan publik. Pelayanan publik, kalau kita di sektor atau di dinas yang punya fungsi lini, nah ini biasanya menjadi hal yang sangat penting. Kalau fungsi lini berarti kita langsung dengan masyarakat. Kalau kita yang pelayan, kita fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi artinya kita fungsi melayani dengan contoh BPSDMD. Itu dia melakukan pelayanan kepada sesama ASN, sama juga dengan DKD. Namun, kalau Bapak Ibu yang ada di fungsi lini, ini biasanya dituntut lebih. Karena sekarang dengan semua jalur yang diwajibkan di reformasi birokrasi, mewajibkan pelayanan publik ini harus baik. Kalau kita pelayanan publik baik, saya yakin dan percaya bahwa seluruh pelayanan pemerintahan untuk masyarakat baik, maka masyarakat akan bertumbuh dengan baik. Contoh, kita di instansi yang menangani perizinan, perizinan usaha, baik itu UMKM ataupun investasi. Kalau UMKM itu kerjanya baik dan mulia, pajak pasti naik. Orang tidak akan tunggak pajak. Kalau investor datang, PAD kita bisa meningkat. Karena yang pertama, pasti tenaga kerja banyak terserap. Nah, kalau Bapak Ibu adik-adik peserta laksar ini mempunyai tugas-tugas seperti saya sebutkan tadi dan melayani dengan baik, saya punya keyakinan daerah di mana tempat adik-adik bekerja, Bapak Ibu bekerja ini pasti akan lebih maju. Jangan sampai kita sebagai orang yang setelah belajar laksar malah kita yang mempersulit, tidak boleh. Karena kalau kita profesional, maka kita profesional di bidang kita masing-masing. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka tuntutan bagi aparatur sipil negara adalah perubahan sikap dan perilaku sebagai pelayan masyarakat. Berpikir yang salah selama ini, yang dikatakan bahwa birokrasi yang buruk memberi pelayanan kepada masyarakat, harus jauh dari kita yang sudah selesai mengikuti pelatihan dasar ini. Karena pelatihan dasar ini kita berkomitmen untuk nilai-nilai berakhlak. Kita jalankan saja nilai berakhlak, semua pasti jalan dengan baik. Dalam diskusi saya dengan beberapa WI dan narasumber, saya katakan begini, kalau setiap bulan atau setiap tahun kita menghasilkan lulusan-lulusan pelatihan dari kampus ini atau dari kantor ini, dan setiap ASN menjadi agen perubahan. Jadi Bapak Ibu mampu merubah lingkungan di mana Bapak Ibu kerja ke arah yang lebih baik, maka semua pelayanan dan tuntutan-tuntutan itu pasti baik. Itu saya sempat berdiskusi, dan oleh karena itu saya selalu berdiskusi dengan WI bahwa ini ada di pundak kita dan ini tugas kita. Nah, perpanjangan tangan adalah adik-adik yang telah mengikuti pelatihan di tempat ini. Hadirin yang saya hormati,
Saya berkeyakinan bahwa pelatihan dasar ini telah membentuk pola pikir dan perilaku para peserta. Jadi kalau dulu datangnya belum tahu, pulang harus sudah tahu. Datangnya nol, pulangnya harus 100. Tadi yang sangat memuaskan nilainya 90 sampai 100, itu bagus. Yang memuaskan 80 sampai 90. Nah, nilai ini yang dibawa diaplikasikan di tempat kerja masing-masing. Sehingga ada yang menjadi PNS yang profesional. Semua sepakat jadi PNS atau tidak? Sepakat. Ini tiketnya. Ini sertifikat CPNS Laksar ini sebagai tiket untuk mengurus 100% menjadi PNS. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini adalah hari terakhir berada di sini, dan semua yang sudah didapatkan dalam proses belajar mengajar, belajarlah untuk setiap saat kita menjadi manusia pembelajar. Jadi kalau manusia pembelajar itu tidak pernah puas, dia selalu merasa kurang. Ada orang yang merasa sudah lebih. Tapi kalau sebagai manusia pembelajar, hari ini saya belajar, besok saya tetap belajar. Bukan saya bilang, oh saya sudah cukup pintar, tidak. Nah, sebagai seorang ASN, CPNS maupun PNS, tanamkanlah diri masing-masing, kita harus selalu belajar. Dan belajar itu untuk pengembangan kompetensi diri. Jadi kompetensi diri kita masing-masing bisa dikembangkan secara pribadi atau perorangan, bisa juga secara berkelompok atau berorganisasi. Nah, terkadang kalau kita menjadi pegawai atau PNS, kita sudah mulai malas belajar, tidak boleh. Menjadi PNS harus terus menerus belajar. Kita tidak boleh pernah lelah untuk belajar, karena kemampuan kita dalam satu organisasi, kalau kita punya tupoksi, biasanya dituntut oleh pimpinan, kita tidak tahu satu pekerjaan saja. Harus juga tahu yang lain. Harus tahu yang lain. Sehingga kita menjadi lengkap. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya pada hari ini, perlu kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi demi terselenggaranya pelatihan dasar ini, gelombang 6, dan juga kepada media suara yang sudah membimbing adik-adik, tenaga pengajar lainnya, instruktur, komite penjamin mutu, panitia, pendamping, yang telah mensukseskan penyelenggaraan Laksar kali ini, dan kiranya kerja keras dan pengabdian Bapak Ibu diberi rahmat dan hikmat oleh Tuhan untuk kita menjadi lebih baik. Akhirnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir, saya menutup pelatihan dasar CPNS gelombang 6, golongan 3 angkatan 186, 187, 188, golongan 2 angkatan 59, lingkup Kabupaten Provinsi Timur, Nagatel, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, tahun 2021 secara resmi. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dalam tugas dan karya kita. Di akhir dari sambutan saya ini, kita akan nyanyi bersama, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Amin.